Saudara penonton mitra sepak bola, kick off di babak yang kedua akan segera digulirkan. Sementara tertinggal 0-1 kesempatan Iman, tim yang cukup diunggulkan. Kami telah menonton, namun inilah sepak bola, apapun bisa terjadi. Ya, kembali kita nantikan. Oh, sebuah ancaman baru saja dilakukan, namun coba digagalkan. Satu pemain di kubu kesebelasan Bebe Sport. Saudara penonton, kita nantikan nampaknya mencoba lemparan sudah dilakukan, antisipasi bola. Oh, datang kembali Boni, angkat posisi kulit bundar, namun satu pemain Fahri sudah terperangkap dalam posisi yang offset. Kami kira saudara penonton, sehingga menghasilkan sebuah tendangan bebas. Tendangan bebas kali ini mencoba Fajar, coba meletakkan si kulit bundar, ambil ancal-ancal kemana bola akan diarahkan, yang pasti menceritakan berdiri bebas. Fajar sudah lakukan, digagalkan Wildan Karakas, datang Firly Apriyansa, terjadi perebutan bola, mampu bogel, masih bogel secara penonton. Kita nantikan mengancam dari sektor kanan, jauh di bola ke belakang, kami kira ompong terjatuh, tidak diberikan wasit. Kembali tendangan bebas sudah dilakukan. Oh, sebuah kombinasi permainan, intercept kembali Wildan dari sektor kiri, Pahir yang dicari ketat dalam pengawalan pemain Bali. Namun apa yang terjadi, bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Tindakan penyelamatan yang dilakukan ini pertahanan kesebelasan DB Sport. Wildan Karakas angkat dua belah tangan, satu umpan Gomez yang dicari terhadap penonton, bekerja sama Putra. Kita nantikan Onal datang gagalkan sebuah ancaman dan Enspal. Saudara, bola yang mantul menyentuh tangan Putra, terlihat sang pengadil pada sore hari ini, sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan DB Sport. Mencoba kali ini Fajar sudah letakkan si kulit bundar, ambil ancal-ancal, lambungkan satu umpan, Alif yang dicari, datang satu pemain Jumato. Sebuah tendangan spekulasi yang dilakukan Cortez. Selera penonton, bola masih jauh dari gawang kubu kesebelasan Imat yang dikawal Ajai. Satu tendangan gawang sudah dilakukan, mencoba Pirli Apriyansa, jenderal lapangan Fahril yang dicari, bekerja sama. Kita matikan Kevin namun gagal, datang kembali Boni, lambungkan sudah Gomez, berikan Putra, masih Putra saudara, ketat dalam pengawalan Onal. Datang kali ini ancaman dari sektor kiri Alif, tadi sprint terjadi, masih Alif, sebuah golgol, crossing berbahaya. Oh, mitra sepak bola Putri Firly Apriyansa tidak mau ambil resiko, amankan si kulit bundar, datang kembali Fajar. Bola dibuang keluar lapangan pertandingan, sebuah lemparan ke dalam sudah dilakukan Putra, masih Putra, bekerja sama Gomez saudara penonton, dan Riki mitra sepak bola mencoba nampaknya sebuah pelanggaran yang dilakukan Fajar, tidak dibenarkan wasit dan menghasilkan sebuah tendangan bebas. Jordan mencoba letakkan si kulit bundar, dan juga Wildan Karakas para penonton, si kidal dari kubu kesebelasan Imat mitra sepak bola mundur 4-5 langkah ke belakang. Kita nantikan Wildan lakukan sudah berbahaya. Saudara penonton, asisten wasit sudah mengangkat bendera, satu pemain sudah terperangkap offside saudara. Kali ini Onal mencoba mengancam, sebuah umpan yang dilakukan Cortez yang dicari gagal di kaki Guti, berikan Boni, Boni bekerja sama rekannya Kelvin, masih Kelvin saudara penonton. Oh, datang Fajar dari belakang, satu umpan sebuah ancaman, kita nantikan berbahaya. Pengalaman dan jam terbang seorang Firly Apriyansa tidak diragukan lagi saudara penonton. Ini pertahanan kubu kesebelasan Imat mitra sepak bola. Kita nantikan hanya menghasilkan sebuah lemparan ke dalam, satu pemain masih tergeletak, harus mendapatkan pertolongan medis. Kita nantikan
Kawasan Ciseeng Parung Bogor. Sekali lagi untuk besok pertandingan Badai Super Big Match kesebelasan West Junior, saudara, tim yang datang dari Kembalan Jakarta Barat melawan Agam Turki Ciseeng Bogor. Ancaman kembali Gomez jauh ke mencoba Gusti yang dicari bekerja sama rekannya Kebo, saudara. Datang Boni angkat ke kotak penalti Paril. Yang dikawal Manan, satu tendangan gawang kali ini secara penonton goal kick. Bajar sudah melakukan sebuah umpan, coba digagalkan Kebo. Datang Onal secara penonton, tidak mau ambil resiko tindakan penyelamatan. Jauh bola dibuang keluar lapangan pertandingan, saudara. Lemparan ke dalam, Kebo angkat dua belah tangan, mencoba kali ini Gomez. Pressing ketat terus dilakukan, mencoba bekerja sama rekannya Boni. Kita nantikan, masih mampu Boni gagal kembali. Datang ke 12 gantikan Boni, masih boleh mengancam. Wow, saudara penonton Mitra Sepak Bola, lagi-lagi masih mampu digagalkan. Satu serangan balik putra masuk ke kotak penalti, satu umpan tarik. Wow, saudara penonton, masih mampu digagalkan. Dan Mitra Sepak Bola, kita saksikan satu pemain DP Sport masih tergetar kembali. Kita saksikan, kita nantikan selera penonton. Mitra Sepak Bola nampaknya harus mendapatkan pertolongan medis. Sementara wasit pergantian pemain Fahril nomor punggung 78 keluar masuk Damar Suhada nomor punggung 10. Ya, Fahril keluar dan masuk Damar Suhada. Ya, saudara penonton, satu darah segar Damar Suhada, Mitra Sepak Bola, anak Ciputat, pemain yang beberapa kali mengantarkan Golok Setan keluar sebagai juara di Open Turnamen. Kembali harus masuk di babak yang kedua, saudara penonton. Takkankah membawa angin segar di kubu kesebelasan Imat? Onal mencoba kita adikan, bola backball sudah dilakukan. Kita saksikan kali ini ajaib penjaga gawang melambungkan dengan kaki kanan lewati garis tengah, saudara. Mencoba Damar Suhada, bola cepat datang dari Van, dibiarkan bola yang meninggalkan lapangan pertandingan hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang di kubu kesebelasan DB Sport, saudara penonton. Mitra Sepak Bola, kita nantikan, kita saksikan, saudara. Kali ini Manan mencoba letakkan si kulit bundar melalui pemain Pajar, ambil ancang-ancang. Pajar sudah lakukan, datang kembali Gusti bekerja sama Putra. Free kick, saudara penonton. Kita nantikan Mitra Sepak Bola, Putra harus mendapatkan kartu kuning, tidak dibenarkan wasit dan menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan DB Sport. Mencoba Pajar lakukan sudah satu umpan, datang kembali satu pemain Jordan, berikan ke sektor kiri Damar Suhada, ketat dalam perlawanan pemain Pajar, masih Damar Suhada, saudara. Apa yang terjadi? Lemparan ke dalam, mencoba dimiliki ataukah tendangan bebas? Ya, tendangan bebas, posisi yang cukup ideal, saudara penonton. Kita nantikan kali ini mencoba Wildan Karakas, katakan sudah ambil ancang-ancang, sedikit memiliki peluang kubu kesebelasan Imat Putra Sepak Bola. Kita saksikan, kita nantikan, cara play sudah dibunyikan, lakukan sudah berbahaya. Wow, sebuah serangan balik dari
Jumat masih gagal. Ini pertahanan zona marking yang cukup disiplin kembali mengancam saudara. Kita saksikan kali ini Karyo mencoba melebar ke sektor kanan, bekerja sama secara penonton. Sebuah umpan, oh gagal di kaki kebo. Kebo lambungkan sekelip bundar. Damar Suhada yang dicari, masih Damar Suhada. Satu umpan tarik Putra, masih Putra. Melihat lalu kuasai sekelip bundar saudara penonton. Putra datang Wildan Karakas, tidak mau ambil resiko. Bajar yang menjauhkan sekelip bundar, membuang bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton, angkat dua belah tangan. Gomez, kita saksikan menang dalam dua bola. Anak-anak di The Sport datang kembali seorang Gusti. Oh, umpan yang tangguh saudara. Sebuah ancaman yang dilakukan dari sektor kanan. Kita nantikan dan apa yang terjadi saudara penonton. Harus diambil dari belakang. Satu pemain Bogel Mitra Sepak Bola. Tendangan bebas dimiliki kubu kesebelasan The Sport saudara. Lakukan sudah dari sektor kanan, masih mampu dia. Kita nantikan, oh sudah terperangkap dalam posisi yang offset saudara penonton. Terus menekan kubu kesebelasan Imat, usaha upaya yang dilakukan di babak yang kedua saudara penonton. Kita nantikan namanya hadir juga Bung Kupre, rekan saya di kawasan Ciputat yang mengawal Imat pada sore hari ini. Kita nantikan kembali datang ke bawah, berikan Jordan, ambil Gusti, masih Gusti. Sebuah umpan yang gagal di kaki lini pertahanan The Sport. Kali ini mengancam saudara penonton. Kita nantikan, wow, masih mampu Alif, berikan Onal. Datang jenderal lapangan Onal, masih Onal ke wasing. Ada Gusti dan bola keluar wasit. Pergantian pemain Imat, Jordan keluar dan masuk pada nomor punggung 22. Jordan keluar dan masuk pada nomor punggung 22. Ya saudara penonton mitra sepak bola, kita nantikan mencoba kali ini. Satu tendangan tepat dalam genggaman penjaga gawang Ajay saudara. Mencoba lakukan sudah Damar Suhada. Datang Gomez, Damar Suhada berbahaya. Ketenangan seorang Kelvin saudara penonton. Kita nantikan mitra sepak bola. Peluang emas bertabur intan permata. 99.9% terjadi gol. Ancaman balik. Kita nantikan mitra sepak bola mencoba nampaknya kali ini. Beberapa kali peluang masih gagal Kelvin. Dan apa yang terjadi mitra sepak bola? Kita nantikan saudara penonton hanya menghasilkan sebuah tendangan bebas di kubu kesebelasan. Kesebelasan Imat kali ini Putra mencoba letakkan si kulit bundar, ambil ancal-ancal saudara. Kita saksikan nampaknya Putra dan juga Gomez juga pemain
mampu menyamakan kedudukan saudara penonton kubu kesebelasan Himat Mitra Sepak Bola. Kita nantikan, kita saksikan tim yang dikawal langsung Bapak Haji Jali dan juga Bapak Haji Jaini Martin, salah satu calon legislatif dari Partai Golkar Dapil 4 wilayah Kota Tangerang yang juga hadir pada sore hari ini. Kembali kita ke lapangan pertandingan saudara. Dari kaki Cortez, semua pelanggaran menunjukkan ya. Ya saudara penonton, kita nanti kanan kartu kuning saudara. Apa yang terjadi Mitra Sepak Bola? Ya nampaknya tendangan bebas dimiliki kesebelasan DBS Sport. Mitra Sepak Bola, kita saksikan, kita nantikan saudara penonton. Mencoba nampaknya empat pemain sedang menghadapi si kulit bundar. Tiket yang cukup mahal kami kira pada sore hari ini menuju ke partai 16 besar Mitra Sepak Bola. Kita nantikan tim kubu kesebelasan Imbat yang lebih diunggulkan, sementara masih imbang satu sama atas DBS Sport. Mencoba kita akan pajar jebret. Wow, datang kembali ke tertikan 18 on ball. Semua pelanggaran saudara penonton. Kita nantikan Mitra Sepak Bola, kerja keras seorang jenderal lapangan Pirli Apriyansa membuahkan hasil kombinasi permainannya dengan Damar Suhada. Pirli Otamar Suhada, datang Gomez, berbahaya ya Gomez, Gomez jebret. Wow, Putra gagal mengeksekusi bola dan sebuah pelanggaran saudara penonton. Kita saksikan Mitra Sepak Bola mencoba nampaknya harus diulang saudara penonton. Apa yang terjadi? Pertandingan yang cukup menarik pada sore hari ini. Kita saksikan mencoba tendangan bebas. Lepakan sudah, ambil ancar-ancar pacar. Lakukan sudah, dari sektor kanan mengancam. Dari saudara masih balik, satu kerjasama. Saudara penonton, satu tendangan spekulasi juga dilakukan, bola masih menipis di sisi gawang kubu kesebelasan. Kesebelasan Iman Ajai penjaga gawang. Kali ini kemana bola akan diarahkan? Seperempat lapangan Garuda. Wow, kali ini Alif, Alif gunakan luasnya lapangan. Heading Wir dan Galatas mencoba datang Gomez, berhasil mampu digagalkan. Balik saudara, terjadi perebutan bola, ambil Onal. Onal bekerja sama rekannya, namun datang kebo bekerja sama. Kita nantikan saudara penonton, melihat Liu Kevin. Wow, Damar Suhada, Damar Suhada Putra, Putra Gomez, bebas Gomez jebret. Ya saudara penonton Mitra Sepak Bola, kita nantikan nampaknya partai yang cukup sengit, kecil-kecil kunyit, kecil-kecil gigit kami kira kubu kesebelasan DBS Sport. Cukup merepotkan anak-anak Imat secara penonton. Kita nantikan kali ini Onal, sebuah kerjasama yang coba digagalkan. Ini pertahanan kesebelasan Imat Mitra Sepak Bola. Kita nantikan, mencoba penjaga gawang Manan. Cukup tenang, coba amankan si kulit bundar. Kemana bola akan diarahkan? Melambungkan lewat garis tengah, tahan dengan dada, tetap dalam pengawalan kebo. Satu umpan cepat, masih mampu Onal suara penonton. Satu bekerja sama rekannya. Kita nantikan ompong. Pelanggaran Mitra Sepak Bola, tendangan bebas kali ini coba dimiliki kesebelasan DBS Sport. Skor masih satu sama pada sore hari ini. Tiket menuju ke partai
16 besar saudara penonton mencoba sudah lakukan dari sektor kiri. Onal masih onal, masih onal, onal bekerja sama air. Satu umpan tarik yang gagal di kaki pemain Boni Damar Suhada. Haus sebuah pergerakan, masih Damar namun gagal kembali onal. Datang Gomez, Pirli Apriansa, HPB Boys para penonton yang lusa akan menjalani satu pertandingan Super Big Match melawan Aska sekuat kesebelasan HPB Boys. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan. Sebuah pergerakan gagal kembali saudara, mencoba kali ini satu umpan terobosan, lepas kembali, mampu, wow cepat, masih mampu diintersep pada dijauhkan bola. Dengan sebuah lemparan ke dalam, saudara penonton, akan terjadi kubu kesebelasan DB Sport angkat dua belah tangan. Kita saksikan ombel satu pengembalian bola, wow sebuah pergerakan Pirli Apriansa. Kita nantikan saudara penonton, mitra sepak bola mencoba nampaknya kali ini ajang penjaga gawang mencoba kemana bola akan diarahkan, lambungkan dengan kaki kanan lewati garis tengah, heading kembali, masih mampu saudara. Datang Salda terjatuh dan dianggap pelanggaran, tidak dibenarkan wasit saudara penonton, sehingga menghasilkan sebuah tendangan bebas di kubu kesebelasan. Kesebelasan Imam mencoba kali ini Gusti, oh satu pemain. Ya, kami kira Pirli Apriansa letakkan si kulit bundar, ambil acal-acal, mundur 4-5 langkah ke belakang, lakukan sudah, Damar Suhada sudah terperangkap dalam posisi yang offset. Saudara penonton, kali ini Ompong yang mendapatkan si kulit bundar, wow masih mampu. Datang Falda bekerja sama Pirli Apriansa yang dicari Gomez Putra. Gomez kembali coba dijauhkan si kulit bundar, datang kembali di belakang namun gagal kembali. Kita nantikan Ompong masih tergeletak. Saudara penonton, kita saksikan mitra sepak bola mencoba nampaknya harus mendapatkan pertolongan medis. Satu pemain di kubu kesebelasan DB Sport sementara besok jangan sampai Anda lewatkan pertandingan yang cukup menarik, Super Big Match kesebelasan West Junior secara penonton melawan kesebelasan Agam Turki, tim yang datang dari kawasan Ciseeng Parung Bogor. Ya, kita kembali ke lapangan pertandingan, namun satu pemain Ompong harus dipadu keluar lapangan pertandingan sementara saudara. Mampukah melanjutkan sisa-sisa pertandingan? Kita nantikan lemparan ke dalam. Pajar onal mencoba. Oh, kita saksikan masih mampu Gusti Putra, masih Putra bekerja sama Palda dari sektor kiri. Palda dorong bola yang dicari Wirdan Kalakas, satu pengembalian Palda, crossing berbahaya. Oh saudara penonton, mudah penjaga gawang amankan si kulit bundar Manan. Kembali kali ini onal dari sektor sebelah kiri, onal angkat sudah bola, datang Boge tidak mampu meraih si kulit bundar. Kita nantikan saudara penonton
satu tendangan gawang sudah dilakukan saudara penonton. Pirli Apriyansa, masih Pirli Apriyansa, lakukan lewat tiga garis tengah, duel bola di udara, dibiarkan dan keluar Manan, penjaga gawang yang dimiliki kubu kesebelasan DB Sport saudara penonton. Dengan kaki kanan satu umpan cepat lewat tiga garis tengah, datang kembali Falda. Falda bekerja sama rekannya Putra. Putra berikan Gusti. Gusti melebar ke sektor kiri, Wil dan Karakas tidak mampu untuk meraih siklus bundar sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan DB Sport. Sudah dilakukan Kelvin O, sebuah umpan yang gagal diraih pemain-pemain Imat Mitra sepak bola. Manan penjaga gawang, lambungkan sudah Gomez, berbahaya Putra. Wow, saudara penonton, masih Putra akan kotak penalti. Oh, gagal Mitra sepak bola, mencoba dari belakang Wil dan Karakas, crossing. Wow, saudara penonton, Damar Suhada sudah terperangkap dalam posisi yang offset Mitra sepak bola. Kita nantikan kali ini mencoba satu pemain Fajar. Fajar bekerja sama rekannya Karyo, melebar ke sektor kanan, datang kembali kontes kali ini, mencoba sebuah pengembalian bola, masih kontes, berikan kontes, bopong kontes, kembali mengancam. Kita nantikan pemain-pemain DB Sport, bola masih melambung di atas mister gawang kubu kesebelasan Imat Mitra sepak bola. Kita saksikan kali ini letakkan sudah mundur 4-5 langkah ke belakang. Kita nantikan Bijai Ajay. Ajay sudah lambungkan lewat 3 garis tengah, duel bola di udara saudara penonton. Damar Suhada masih mampu coba digagalkan, dua pemain ada di sana, balik berikan satu pengembalian bola, sebuah umpan tarik. Kita nantikan, cukup baik kombinasi permainan yang dilakukan anak-anak di Sport. Wow, saudara penonton, melihat-lihat masih mampu. Kita nantikan sebuah ancaman, berbahaya, berbahaya. Wow, Mitra sepak bola lagi-lagi gagal di kaki Damar Suhada dan sebuah pelanggaran tidak dibenarkan wasit, menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Imat saudara penonton. Kita nantikan Mitra sepak bola. Doni mencoba lepaskan siklus bundar, ambil ancang-ancang, lakukan sudah dari sektor sebelah kiri, kontrol dengan dada, crossing, berbahaya. Wow, Ona datang, masih mampu terjadi perebutan bola, menang Damar Suhada dan sebuah pelanggaran tidak dibenarkan wasit saudara penonton, sehingga menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi kesebelasan Imat Mitra sepak bola akan terjadi. Karena sudah letakkan siklus bundar, ambil ancang-ancang saudara, mencoba kita nantikan kali ini. Kita saksikan saudara penonton, masih dan mun 1, 2, 3, 4 bahkan 5 pemain Imat sudah berada di jantung pertahanan kubu kesebelasan DB Sport, posisi yang cukup ideal. Wil dan Karakas mundur 4-5 langkah ke belakang. Kita nantikan, kita saksikan Wil dan Karakas lakukan sudah jebret. Wow, masih mampu diblok, datang kembali seorang Boni, membiarkan bola meninggalkan. Oh, masih dalam lapangan pertandingan Boni Putra, masih Putra jebret. Wow, ibarat
para penonton. Angin segar di kubur kesedasan iman masuknya Adamar Suhada nampaknya tertinggal 1-0 mampu membalikan keadaan 3-1 di babak yang kedua. Kita saksikan dari sektor sebelah kanan mencoba kali ini dorong sudah bola sebuah kerjasama satu pengembalian agak sudah kita nantikan mencoba gagal kembali kali ini ambil Gomez bekerja sama Damai Damar dari sektor kiri kita nantikan masih Damar Suhada crossing wow saudara penonton jebret Mitra sepak bola wow masih pergantian pemain Kelvin keluar masuk Raka Bumi nomor punggung 30. Ya, kita nantikan saudara penonton mencoba namanya Mitra Sepak Bola. Kita saksikan, kita nantikan mencoba kali ini pemain Pajar masih kuasai siklus benar bekerja sama Onal dari sektor sebelah kiri saudara penonton masih Onal Brinkam sudah yang dicari utama kali. Terima kasih DP Sport dan selamat Bos Ibnu Malik Iman FC Kinian bawa langsung Bos Ibnu Malik dan juga Bapak Haji Ibnu Martin lolos ke partai 16 besar. Jangan lupa abang-abang besok balik lagi menyaksikan kesebelasan Bos Junior melawan kesebelasan Agam Turki. Ya, saya Andi Bagor, rekan saya Bung Wahyu Ardiansa. Pamit undur, terima kasih, selamat sore dan salam olahraga. Alamatnya ini 3-1.